kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis 26 Agustus 2021. Kami tentu sebagai tuan rumah berbangga hati dan berasa bersyukur. Terima kasih juga kepada Mayitusol yang dibawa komando Stefani Gera Saputra, CEO Mayitusol, mempercayakan Kementerian Dalam Negeri disusun oleh KPU Republik Indonesia, Masyarakat Pemerintah Indonesia, Kementerian Pemuda Olahraga, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, kemudian Yayasan Gardia Arini, Ibu Panglima TNI itu ketua umumnya Gardia Arini itu, dan ini kegiatan dulu dilakukan kejurnasnya itu di tahun 2019 sebelum pandemi. Nah ini dulu juara-juara. Jadi ini adalah sebenarnya adalah lomba kemampuan penguasaan teknologi Microsoft Office spesialis dan kejuaraan nasional penguasaan teknologi Adobe. Tapi teknologi Adobe yang bersertifikasi profesional sehingga untuk diketahui sertifikasi yang dikeluarkan oleh Mayitusol ini, sertifikasinya itu adalah bersertifikasi internasional. Jadi ini mengumpulkan anak-anak muda seluruh Indonesia yang usia 13 sampai 22 tahun diminta belajar, ya kan, menguasai teknologi Microsoft dan Adobe, kemudian diberi sertifikat internasional. Jadi bukan hanya diakui di Indonesia. Jadi kalau mau bekerja, nah itu bisa kerja di luar negeri. Pengalaman dia tadi itu, dia cerita mas itu bahwa anak-anak ini bisa diakui, bisa bekerja di negara-negara lain gitu. Nah ini sebenarnya ajang pencarian bakat kepada anak-anak muda 13-22 tahun yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi di bidang Adobe, lalu disertifikasi oleh Mayitusol. Nah, supaya dia bisa, anak yang bersangkutan bisa berkompetisi, bisa bekerja di negara manapun juga, gitu. Sekali lagi, kita bangga, jadi kebanggaannya apa coba? Stefani ini anaknya anak muda, umurnya 24 tahun. 25 tahun sekarang. Dia sekolahnya di Amerika dan negara lain. Dia juga pernah ditawari bekerja di luar negeri, di perbankan internasional setahu saya, kalau ada beberapa pekerjaan yang mohon maaf, mungkin dari sisi pendapatan itu sangat besar sekali buat kita, bisa miliaran nilainya. Tetapi malah memilih bekerja yang tidak ada gajinya. Kan bukan kayak, dan kembali ke Indonesia, justru memiliki fisik kuat. Karena dia keliling dari Aceh sampai Papua, keliling ke kampung-kampung, melihat apa sih masalahnya bangsa saya ini. Masalahnya adalah soal pendidikan. Nah, kebetulan dia memiliki jaringan, memiliki kemampuan, dia mau organisir itu, lalu berkenan memberi peluang bagi anak-anak kita untuk memiliki itu. Jadi, saya kira ada banyak cara kita mengungkapkan kecintaan pada bangsa ini di HUT Kemerdekaan ke-76. Nah, inilah salah caranya Mayitusol mengungkapkan, mengekspresikan kecintaannya pada negara kesatuan Indonesia dengan cara memberi kesempatan dan peluang anak-anak muda Indonesia, khususnya umur yang 13 sampai 22 tahun, untuk memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang diakui dan disertifikasi secara internasional. Itu sekali lagi atas nama Kementerian Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara negara dan rekan-rekan lainnya yang telah mendukung acara ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Stefani dan kawan-kawan yang telah berkenan memilih Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat peluncuran